Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi anzala ilayna kalaman wa kitaban azimal qadar. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menurunkan kepada kita kalamnya, kitabnya yang begitu besar kemuliaannya. Antariki malakin azimal qadar, melalui perantara malaikatnya yang agung dan mulia. Ila nabiyyin azimal qadar, kepada Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Fi lailatin summiyat lailatul qadar, pada malam yang disebut juga dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan yang biasanya terletak pada malam ganjilnya. Malam Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan juga kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha laysat kasairil layali, maka sungguh malam ini tidaklah sama dengan malam-malam lainnya. Wa laysa laha matsil, dan tak ada satu malam pun yang mampu menyerupai, menyamai, bahkan menandingi keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Allah dengan segala keagungannya menyampaikan kepada kita kabar gembira tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Qadr. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Pada surah Al-Qadr ini Allah menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar adalah malam di mana risalah Islam dimulai. Allah menurunkan kitabnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini secara keseluruhan, jumlatan wahidah, min lauhil mahfuz ila sama'id dunia, dari lauhul mahfuz ke langit dunia, yang kemudian dari sinilah turun secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam yang dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman dan juga kesejahteraan, di mana Allah mengutus para malaikatnya dan juga Jibril alaihi salam ke dunia membersamai rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tiba nanti 10 malam terakhir di bulan Ramadan, marilah kita merendahkan diri kita kepada Allah, meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita serta merenungi maknanya. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam bermuamalah dengan sesama dan juga meningkatkan amal kebajikan kita. Malam Lailatul Qadar adalah peluang untuk perubahan dan juga taubat. Maka marilah kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh sebelum peluang ini terlewatkan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, diiringi dengan niat yang tulus, ikhlas, serta fokus dalam beribadah dan juga ketaatan kepada Allah, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Asa an nakuna minal ladzina yufar lahum fi hadhihi al-lailatil mubarakah wa nas'alullah al-'azhim an yataqabbala minna wa yaj'alana minal faizina bi rahmatihi fi lailatil qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.